Lebih 100 orang penghuni pusat transit Gelangdangan, Kuala Lumpur diraikan menerusi sebuah program kemasyarakatan yang dianjurkan oleh Maritim Malaysia pada 20 Oktober lepas. Program Mesra Kasih Maritim Malaysia yang julung kali diadakan ini diisi dengan tazkirah dan ceramah oleh Kapten Maritim Ustaz Haji Nik Kamarudin Yuno. Seramai 35 kaki tangan Maritim Malaysia Putrajaya yang turun padang turut sama memberi makan kepada golongan gelandangan ini. Mereka turut dihiburkan dengan persembahan basking oleh Gelora Band dari Maritim Malaysia. Seterusnya, menerima sumbangan yang disampaikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Maritim Malaysia yang berbahagia, Dato' Abdul Rahman Muhammad. Pertama kali sebenarnya, Kelab Kebajikan dan Sukan Maritim Malaysia mengadakan program CSR dan kami memilih kelainan. Kalau biasanya Maritim Malaysia ni kita bergelombang ataupun kita tidak boleh lari daripada masyarakat komuniti-komuniti maritim macam nelayan dan sebagainya. Tetapi pada kali ini kami ubah pendekatan kami, iaitu dengan kita menghampirkan diri kepada satu kumpulan masyarakat yang istimewa yang berada di Kota Raya ni. Menurut pengarah program Bintara Muda Maritim Nur Azizi Ramli, melalui Kelab Rekreasi dan Sukan Maritim Malaysia, pelbagai program berkait dengan masyarakat telah dirancang untuk masa akan datang. Membuat siri 2, siri 3, mungkin lepas ni kita akan ke Johor dan ke Kelantan, Terengganu, sebab kita nak mendekatkan lagi kelab sukan kita ni dengan wilayah-wilayah yang ada di luar sana tu. Melalui program yang diadakan itu, golongan gelandangan ini melahirkan rasa bersyukur di atas keprihatinan yang ditunjukkan oleh pihak Maritim Malaysia terhadap nasib yang menimpa mereka. Kru MCG Report sempat mendekati dan mendengar luahan golongan ini. Sekarang ini, saya duduk kat sini disebabkan saya sekarang ini training tourist guide, mana saya fokus pada kerjaya saya. Mana kalau saya duduk luar pun nak sewa rumah apa semua mahal apa semua. Jadi so sekarang ni saya buat keputusan saya tinggal kat sini. Semua ada kebajikan apa semua. Saya nak pergi kelas, saya nak training, saya nak buat part time, segala-galanya senang. Dah berapa lama dah abang menginap? Saya duduk sini baru masuk sebulan. Dah berapa lama abang dekat Kuala Lumpur? Abang dari mana? Okey, saya daripada Pulau Pinang. Saya dibesarkan di Kuala Lumpur, lepas tu mak bapak saya dah meninggal, saya sebatang kara. Lepas tu saya anak tunggal. Jadi tak ada adik, tak ada abang. Belum berkahwin? Eh? Belum, abang. Okey, sekarang ni maknanya abang tengah bekerja ataupun dah mencari kerja ataupun... Okey, sekarang ni saya pemula ni untuk kerja tetap, saya belum lagi buat. Sekarang saya cuma buat part-time. Bagi seorang pengunjung yang ditemui, beliau agak terkejut dengan program ini kerana ia di luar kebiasaan. Baginya, Maritim Malaysia diketahui umum hanya sebagai penguat kuasa menjalankan tugas di lautan. Skop tugas dia macam keselamatan. Kita tahu pula dia buat untuk charity. So, rasa macam, kita pun rasa macam, oh baguslah untuk diorang dan untuk society juga. Jadi, saya tahu orang akan rasa macam tugasan untuk Maritim sendiri bukannya setakat satu skop je lah. So, diorang banyak, bukannya setakat menjaga keselamatan. At the same time, diorang macam care juga untuk orang yang tak bernasib baik. Program pertama kali seumpama ini yang dianjurkan oleh Maritim Malaysia menerusi Kelab Kebajikan dan Sukan Maritim Malaysia ini mendapat sambutan yang begitu menggalakkan. Meskipun sumbangan ataupun barangan yang diberikan tidak bersifat menyeluruh, namun setidak-tidaknya ia mampu membuat golongan gelandangan ini tersenyum. Laporan Zarufami Karudin bersama juru kamera Zulhilmi Osman untuk MCG Report.